Halo Kilovers, welcome back di YouTube kapanlagi.com. Minggu lalu bukan cuma berita soal kandasnya hubungan Luna Maya dan perceraian Kang Sule aja loh yang lagi trending. Penasaran? Langsung simak aja yuk. Annisa Rahma menikah. Mantan personal Syahri Bell ini menikah pada hari Minggu tanggal 16 September 2018. Annisa dipersunting Anandito Dwi atau Dito setelah taaruf pada bulan April 2018. Awalnya, mereka bertemu dalam sebuah proyek berjudul Single Lilah. Selamat ya buat Annisa dan Dito. Chris Hatta dilaporkan. Ibunda Hilda Fitria akan melaporkan Chris ke pihak kepolisian. Chris dituding membawa anak perempuan di bawah umur tanpa izin wali atau orang tuanya, yang tak lain adalah Hilda sendiri. Saat keduanya menikah tanpa restu, Hilda masih berusia 19 tahun. Apa jawaban Chris? Ramai foto Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad. Netizen kembali ramai berkomentar gara-gara foto yang diunggah oleh Eko Patrio. Mereka seolah tak bisa move on dari isu hubungan istimewa Ayu dan Raffi. Padahal foto ini diambil ketika mereka dan pengisi Facebookers terbang ke Palembang untuk mengisi acara. Bella Sofie melahirkan. Bella melahirkan seorang bayi laki-laki. Lewat Instastory, ia berbagi kebahagiaan pasca seminggu usai melahirkan. Namun, Bella masih merahasiakan siapa sosok sang suami nih. Congrats, Bella! Jangan lupa like, komen, dan share update seputar dunia selebriti ya, Kelovers. See you next week di What's Trending!